Di roh nyuci. Di sini, Mbak. Biar tahu teman-teman, Mbak. Cantikan. Kehidupannya sangat sederhana ini, teman-teman. Kehidupan Mbak Piro ini sangat super sederhana. Teman-teman mungkin ada yang mau bantu. Maksudnya mau membantu. Jadi teman-teman, Mbak Piro ini tinggal sebatang kara ya. Tinggal sendirian di sini. Jadi kalau makan, makan iya Mbak, kalau makan di sini. Lalu pagi ini Mas, masih jam berapa ini? Iya. Saya pagi terus ke sini, Mbak ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak bosan lihat saya, Mbak? Iya. Sudah. Sudah masak? Iya. Mana nasinya? Ini. Mana? Jangan pura-pura, nanti belum masak mana, coba lihat. Coba lihat. Kak, coba lihat enggak mana? Tuh, bohong kan? Enggak usah, Kak. Kan kemarin sudah dikasih. Enggak apa-apa, tapi 100.000 cuma nih. Sudah, enggak apa-apa. Teman-teman itu biar tahu kalau di desa itu ada janda yang cantik luar biasa. Kita ke langsung ke rumahnya ya. Assalamualaikum. Ya teman-teman, pintunya dikunci pakai ini ya, pakai apa namanya? Oh, Mbak. Wah, lagi ngapain? Lagi nyapu. Bersih-bersih. Iya, ya, Mbak. Kalian saya rekam enggak apa-apa ya? Oh, saya ini sudah ke sekian kalinya ke sini ya. Enggak bosan ya, Mbak? Iya. Mbak, kalau permisi pakai ininya dulu ya, lupa. Ya, oke. Duduk, Kak. Iya, agak sini dulu, Mbak, biar tahu nih teman-teman yang belum nonton video sebelumnya mungkin ingin tahu wajahnya Mbak Viro. Tuh, teman-teman, wajahnya Mbak Viro. Nih, cantikan, ini rumahnya. Mbak Viro. Nih, lihat sini dulu, Mbak. Tuh. Jadi, teman-teman, Mbak Viro ini tinggal sebatang kara ya. Tinggal sendirian di sini. Tinggal sendirian. Suaminya itu 4 tahun nggak pulang-pulang. Dia itu nikah siri selama nikah siri hanya selama hanya 1 bulan saja, teman-teman. Habis itu suaminya merantau. Jadi kondisinya seperti ini sudah. Dia hidup sebatang kara, belum punya anak. Ya, betul ya, Mbak ya? Iya. Jadi kalau makan iya, Mbak. Kalau makan di sini. Kalau bersih apa tidur di sini, teman-teman. Ini Mbak Viroh ya namanya Mbak ya. Iya. Enggak kerja Mbak? Belum. Tar lagi ya. Tar lagi. Terlalu pagi apa ini? Terlalu pagi ini Mas, masih jam berapa ini? Iya. Saya pagi terus ke sini Mbak ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak bosan lihat saya Mbak? Iya. Duduk Mas. Iya Mbak. Coba Mbak lihat sini Mbak, teman-teman pengen lihat mungkin Mbak. Mbak Vira itu kecantikannya seperti apa. Ini teman-teman. Itu cantik. Berseri. Indah. Mbak Vira ini teman-teman. Ya Mbak Vira, diulang lagi ya pertanyaannya mungkin ya. Teman-teman yeah. Mungkin belum tahu semua ya tentang Mbak Vira. Iya. Yeah. Coba Mbak Vira itu umur berapa Mbak? 20 tahun. 20 tahun. 20. Menikah selama 1 bulan. 1 bulan menikah ya. Terus habis itu suaminya 4 tahun sama suami. Ditinggal sudah selama 4 tahun. 4 tahun. Iya. Nikahnya nikah siri ya? Iya, nikah siri bukan nikah sah. Bukan nikah sah tapi nikah siri. Iya. Suaminya ini dulu, Mbak. Sini dulu, Mbak. Nikah suaminya pergi enggak pernah ngasih kabar lagi. Enggak pernah, Kak. Betul ya? Enggak, ini saya ulang lagi sih. Ini ya, soalnya apa belum tentu belum tentu penonton-penonton ini nonton video sebelumnya gitu loh, Mbak, ya. Iya. Jadi, ini tempat airnya, teman-teman. Terus ini Mbak Virohnya. Terus yang ini tungkunya, dia enggak punya kompor gas. Enggak punya. Itu air. Ini kamar mandinya, teman-teman. Iya. Di sini. Di sini mandinya di sini. Oh, mau nyuci? Iya, Kak. Ya habis bersih-bersih nyuci gitu ya. Iya. Duduk, Mas. Iya. Sambil nemenin Mbak lah. Ngerekam Mbak gitu.
Saya di sini, Pak, ya? Iya. Biar ngerekam, Mbak. Ini ada ikannya, Mbak? Enggak ada. Oh, teman-teman, Mbak Viroh nyuci. Di sini, Mbak. Biar tahu, teman-teman, Mbak. Cantik kan? Kehidupannya sangat sederhana ini, teman-teman. Kehidupan Mbak Viroh ini sangat super sederhana. Teman-teman mungkin ada yang mau bantu? Maksudnya mau membantu mencuci, nyuci apa ini? Piring-piring cuma satu, Mbak ya? Iya. Oh, itu mangkok ya? Iya. Itu tempat nasinya. Kalau sudah nyuci, kita lagi ngobrol, Mbak ya? Iya. Agak gelap, Mbak ya? Ini tempat mandi, tempat nyuci juga. Sudah, Mbak? Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Sudah, Mbak? Ya. Kita ngobrol ya. Sambil ngobrol ya. Rambutnya kayak bagus-bagus nggak diikat ya, Mbak ya? Coba, Mbak. Kalau nggak diikat kayak apa cantiknya, Mbak? Lihat sini, Mbak. Wow, itu kan? Itu, teman-teman, nggak diikat tuh. Kalau dibiarkan terurai gitu cantik malah, Mbak. Nggak, serius. Nggak suka. Hah? Nggak suka juga diikat, panas. Panas? Iya. Ya, teman-teman. Cantik luar dalam. Hatinya baik. Orangnya cantik. Manis. Duduk, Mas. Iya, iya, Mbak. Sini ya? Iya. Sudah masak? Sudah. Sudah masak? Iya. Mana nasinya? Ini. Mana? Jangan pura-pura, nanti belum masak mana, coba lihat. Coba lihat. Enggak, coba lihat enggak mana. Tuh, bohong kan? Ayo, barusan bilang sudah masak tapi belum masak. Mau masak sih, Kak. Mau beli beras dulu. Mau beli beras dulu. Iya. Uangnya yang kemarin kemana? Ada. Ada? Iya. Belanja nanti ya? Iya. Belanja. Terus ini lagi ada sedikit rezeki dari saya, Mbak. Enggak usah, Kak. Kan kemarin sudah dikasih. Enggak apa-apa. Tapi 100.000 cuma nih. Terus saja, Kak. Sudah, enggak apa-apa. Kan kemarinnya kan udah dikasih sama Mbak. Iya, ini ada rezeki lagi. Makanya saya bilang kan ke Mbak, kalau ada rezeki saya kasih lagi. Iya, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Yang penting Mbaknya jangan nangis, iya. Gitu loh. Nah, sudah ada berapa? Sudah 200 ya? Kan bisa cukup untuk kebutuhan lagi. Terima kasih ya, Mas. Iya, sama-sama. Saya mau rekam Mbak lagi. Biar banyak videonya. Biar panjang, teman-teman itu biar tahu kalau di desa itu ada janda yang cantik luar biasa. Cantik sangat mempesona. Inilah Mbak Viroh. Itu teman-teman, yang lucu nih lipstiknya. Lipstiknya itu nih. Dia enggak punya bedak, hanya punya lipstik. Nih lipstiknya ditaruh di kresek.
Nih, lipstiknya teman-teman. Ada di kresek ini. Tempatnya di sini. Mbak Wiro kalau mandi di mana, Mbak? Mandi di sini. Mandi di situ? Iya. Tuh, mandi di situ. Ayo, itu bolong-bolong lagi di sana. Jangan-jangan teman-teman ini nanti kalau mandi, mbaknya mandi ngintip di sana ya. Kalau ada subscriber yang ngintip mbak gimana? Mau diapakan mbak? Mau diapakan mbak? Gak boleh. Gak boleh ya? Iya. Kenapa kok gak boleh mbak? Gak boleh, kan bukan suami istri, bukan mahramnya. Bukan mahram, iya ya, betul. Dilarang sama agama. Iya. Aku tidak boleh sama mahram itu saling. Iya, yang bukan mahram ya. Mahramnya saling dekati. Gitu ya. Ya. Gimana hadisnya mbak? La takrabuz zina. Mendekati zina aja enggak boleh. Iya. Apalagi berzina kan ya, Mbak? Iya. Nah, dosa, enggak boleh. Karena aurat perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu. Iya. Pinter loh mbaknya ini. Coba. Coba gini. Mbak. Iya. Mbak cantik ini hafal ad-duha enggak? Ad-duha enggak? Hafal. Hafal. Coba baca surah ad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa lal-akhiratu khairul laka min al-ula. Wa lasawfa nu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Wah. Teman-teman, bukan hanya cantik wajahnya, tapi juga cantik hatinya, terus merdu juga suaranya. Ya. Sekali lagi saya mau apa namanya? Mau spill rumahnya. Ini rumah Mbak Firoh. Nah, ini rumah Mbak Firoh. Mbak Firoh ini tinggal sebatang kara, teman-teman. Dia bekerja sebagai penjaga kebun. Penjaga kebun durian. Bayarannya hanya 20 ribu per hari. Jadi dia makan itu beli beras 1 kilo itu habis uangnya, teman-teman. Sisa 4 ribu aja. Ya. Iya. Sisa 4 ribu aja. Dia nggak punya apa namanya? Kompor gas. Terus dia hanya punya piring satu, karena dia tinggal sendirian katanya gitu alasannya. Terus dia juga pandai menjaga kesehatan, ya. Air, dia nggak mau minum air mentah, air masak, tempat air masaknya di sini. Nah, saya sudah hafal karena beberapa kali di sini. Coba lagi membaca surah, apa ya, At-Takasur. Yang gimana ke depannya sih? Al-Hakumut At-Takasur. Coba, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nyaring. Aku mutakasur, hatta zurtum maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, alam yaj'al. Oh, salah. Lupa, Masya. Kalla. Alhaakum mutakasur, hatta zurtum maqabir. Sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Alla law ta'lamun illa al-yaqin. La tarawunna al-yaqin. Summa latus'alunna yawma'idhin al-na'im. Pinter mbaknya. Agak lupa masih. Ya, lupa ke surah An-Naba kalau nggak salah ya. Ya. Tuh, udah cantik, manis, pinter ngajinya. Suara merdu. Coba surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن
Gimana wes kok lupa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bagus. Ya. Agak lupa dikit. Ya. Jangan sampai luka. Weh, lupa. Ya. Nanti hatiku terluka. Ye. Yeah. Sang buaya sudah mulai beraksi, teman-teman. Cantiknya, ya. Sang buaya sudah mulai beraksi. Buaya darat. Kalau di laut kan buaya di laut, Mbak ya. Buaya rawa. Ah, sekali lagi surah apa ya? Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana a'budun ma a'budtum, wa la antum a'biduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Pintar. Ah, sudah Mbak. Saya apa kebetulan ada janji sebentar lagi. Ya. Jadi enggak bisa nemenin Mbak kerja lagi. Ya. Saya mau pulang. Terima kasih banyak ya. Ya. Mbak sudah apa menerima saya beberapa hari ini ke sini ya. Gitu Mbak ya. Ya enggak apa-apa kok Mas. Enggak apa-apa ya. Kita nambah banyak teman, nambah saudara. Gitu ya. Iya, nambah teman, nambah saudara. Ya. Sudah Mbak, saya pamit, permisi pulang ya. Iya. Hati-hati ya Mas. Makasih banyak Mbak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.